Upaya Pertamina untuk menghadirkan pasokan bahan bakar minyak hingga di pelosok desa terus dilakukan. Saat ini sudah 68 desa di Jawa Tengah memiliki Pertashop yang dikelola oleh masing-masing desa. Perluasan penyaluran BBM dan LPG melalui pembangunan Pertashop di desa-desa yang belum terjangkau lembaga penyalur atau layanan produk Pertamina SPBU terus digalakan. Pertashop sendiri merupakan lembaga penyalur resmi dari Pertamina dengan skala yang lebih kecil dengan tujuan memenuhi kebutuhan energi masyarakat pedesaan, sehingga jaminan keamanan dan ketepatan penyaluran BBM dapat terjamin. Pertashop sendiri sebagai upaya untuk mengurangi adanya Pertamini yang jaminan keamanannya perlu dipertanyakan. Hingga bulan Juli 2020 ini telah terdapat 62 unit Pertashop di wilayah Jawa Tengah dan 6 unit Pertashop di daerah istimewa Yogyakarta. Jumlah ketersediaan Pertashop di desa-desa akan terus bertambah seiring ketersediaan perangkat dan kesiapan lokasi desa yang dituju untuk didirikan Pertashop. Kendati dioperasikan di tengah desa, Pertamina meyakinkan Pertashop yang dijalankan Pertamina telah memenuhi seluruh aspek keamanan dan keselamatan dalam pengoperasiannya sehingga aman untuk dioperasikan di tengah masyarakat pedesaan. Sebagai tindak lanjut tersebut, kami di Pertamina Marketing Operation Region 4, wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, hingga saat ini telah membangun sebanyak 68 unit Pertashop yang terdiri dari 62 unit di Jawa Tengah dan 6 unit di DI Yogyakarta. Pertashop itu memang memiliki tujuan sebagai pemerataan kebutuhan energi, terutama BBM bagi masyarakat di pedesaan yang memang tidak terjangkau oleh lembaga penyalur Pertamina yaitu SPBU. Kendati dioperasikan di tengah desa, tapi kami dari Pertamina telah mengevaluasi bahwa tingkat keamanan dan keselamatan dari Pertashop itu sudah memenuhi standar HSSE atau Health, Safety, Security dan Environment Pertamina yang merupakan standar internasional, sehingga dapat kami simpulkan pembangunan Pertashop dan operasional Pertashop sudah memenuhi kriteria keamanan yang mencukupi. Pertamina bersama dengan pemerintah daerah terus membuka peluang bagi masyarakat desa, bagi para pemerintah desa yang memang memiliki kebutuhan SPA BBM yang belum terjangkau oleh SPBU untuk bisa bekerja sama dengan kami melalui program Pertashop ini. Untuk memperluas pembangunan Pertashop, Pertamina mengembangkan dua skema kerjasama, yakni skema investasi oleh Pertamina dan skema investasi oleh lembaga di desa, sehingga dengan skema ini desa dapat meningkatkan perekonomian mereka. Restu Indah, TVKu, melaporkan.